Ya, hari ini aku mau buat video. Videonya adalah tentang tarot. India. Ya, aku hari ini mau bikin video untuk review The Body Shop masker untuk wajah. Nah, kebetulan aku punya wajah itu kering, dan gak cuma wajahku aja, tapi seluruh badan aku itu kering. Tangan aku juga kering, jadi dan ditambah aku tinggal di sini. Di sini itu sekarang lagi musim nggak tahu, nggak karuan pokoknya. Sekarang itu dingin, ada matahari tapi dingin, nggak tahu deh apa itu namanya. Hujan campur aduk, pokoknya itu aja. Ya. Dan aku kemarin pergi ke The Body Shop, aku nyoba nanya-nanya ke mbaknya yang di sana itu. Aku nanya untuk masker apa sih yang cocok buat mukaku, biar karena mukaku kan kering, jadi aku butuh sesuatu yang bisa melembabkan wajah. Dan akhirnya dia ngasih saran aku, katanya aku harus pakai ini. Nah, masker ini adalah masker dari The Body Shop, tapi yang British Rose. Nah, banyak sih, kalau nggak salah ada 6 atau ada 5. Dia banyak-banyak, ada yang Himalaya dan ada apa lagi gitu. Tapi kata mbaknya aku harus coba yang ini, karena ini untuk melembabkan wajahku yang kering gitu kan. Oke, dan sekarang ini aku mau coba maskernya ini. Langsung saja. Oke. Sini aku udah siapin mangkok. Ada juga ini kuas. Kalian tahu ini kuas apa? Ini adalah kuas handal. Ini tuh kuas untuk ngecat sebenarnya ya, ngecat tembok kayak ngecat apa, kayu, kaki atau apalah. Ini sebenarnya tuh buat ngecat, cuman aku pilih ini untuk ngolesin ke wajahku. Dia nggak kasar sih, dia halus kok. Jadi don't worry. Ya, tapi aku kayaknya nggak butuh mangkok deh. Kayaknya aku cuma butuh ini aja. Dan ini udah aku cuci, udah bersih. Udah bersih dia, udah bersih, udah bersih. Ya, sekarang aku mau langsung buka ini. Mau tahu kayak gimana. Waktu aku di sana sih udah ngecek harumnya kayak gimana gitu kan. Ternyata harum. Dan sekarang aku mau kasih tahu ke kalian. Nah, isinya tuh kayak gini. Dia mungil, kecil. Kayak gini. Yo, close up. Cut. Oke, sekarang coba buka ya. Oke, nah pas aku buka kayak gini nih, di dalamnya ada penutupnya lagi. Jadi, wow, oh lihat, dia itu kayak madu. Oh, ya ampun. Ini sumpah enak banget harumnya. Oh, mungkin kalau makanan udah aku jilat ini. Ya ampun. Di dalamnya itu kayak dia tuh ada sesuatu gitu di dalamnya. Apa ya? Kalau nggak salah ini sih campuran dengan itu ya, jeruk-jeruk gitu kali. Kali. Oh gitu deh. Kita langsung aja ya guys ya. Aku udah gak sabar mau coba nih. Ya ampun enak banget. Aku gak bisa ngasih tahu kalian kayak apa sih wanginya. Pokoknya enak. Pakai banget. Oke. Let's go. Nah, jadi aku mau langsung olesin ke muka gini aja ya, ngambil langsung ke muka gitu. Atau aku ngambil sedikit di mangkok, terus aku olesin. Gini ya. Oke. Ya, aku ngambil ke mangkok, terus aku olesin gitu. Enggak apa-apa deh, langsung aja ngambil, langsung dikuasin aja ya. Oke.
Ya. Aku rapiin rambutnya dulu biar dia tidak kok kalung. Oke, kita rambutnya dikitin dulu ya biar dia nggak kemana-mana. Oke. Nah, muka aku itu kering pakai banget, ini juga tangan juga kering. Aduh, udah mau mulai. Oh, kacau ini. Oke, kacau udah ada. Nah, ini dia kuasnya. Jadi aku langsung aja ngambil di dalam ya. Ya ampun. Ini tuh enak banget. Oke, saatnya kita bermain painting. Ya ampun, wangi banget sumpah. Ya ampun, dingin. Enak banget. Aku tuh punya rambut itu kecil-kecil banget. Ya ampun, enak banget, dingin tau gak? Ya ampun, enak banget, wangi ya. Dingin. Oh ya, muka aku udah bersih ya. Tadi udah cuci muka. Jadi sebelum masker udah cuci muka dulu. Oh ya ampun. Wangi, dingin lagi. Ya ampun, maaf ya teman-teman kalau misalkan aku nih ngomong diulang-ulang gitu, karena aku tuh suka memuji sesuatu yang aku apa ya, gimana sih, kalau misalkan nih ya, contohnya aku misalkan makan sesuatu gitu, makan coklat gitu misalkan ya. Kalau misalkan tuh coklatnya enak, pakai banget lagi, aku tuh selalu bilang, enak banget, yummy, pokoknya semuanya. Pasti aku ulang berkali-kali karena aku gimana sih? Kayaknya kayak gitu deh cara aku mengekspresikan kalau makan itu enak banget. Jadi mulut aku tuh nggak bisa berhenti ngomong. Oh ya, enak banget, ya ampun. Aduh, rasanya itu enak banget. Pokoknya aku tuh seperti itu. Jadi apapun yang berkaitan itu pun makanan atau apa, contohnya kayak ini juga masker ini yang harum banget ini yang dari The Body Shop. Ini juga aku gak bisa berhenti ngomong karena memang wangi, guys. Wangi. Dan di muka ini pas di kan ini nih, coba lihat. Ini kan belum aku olesin. Ini tuh kerasa biasa aja gitu, panas gitu, biasalah. Nah, pas dia lesin itu dingin, dia seger. Bener. Lanjut lagi. Banyak ngomong nih. Tadi protes lagi ya. Dia dalamnya ada itu ya, ada serpihan-serpihan rindu. Gak tahu nih apa. Ntar aku baca deh.
Sudah selesai. Oke, sekarang tutup kembali. Masukin lagi. Oke. Nah, katanya itu kalau misalkan udah pakai ini, kulit kita itu terasa lembut, kenyal, dan gitu deh. Karena dia itu sangat seperti apa sih, moisturizer gitu ya. Seger gitu, beneran nih. Ini tuh dingin banget bener. Seger banget di muka gitu. Oke, aku sekarang mau nunggu aja apa maskernya ini agak kering. Mau tahu apa yang ingin aku lakukan? Aku mau bersender dulu. Aku mau main squishy. Ayo, siapa mau tahu squishyku? Tadaa! Ini dia. Ini dia squishy-nya. Dadah. Boom. Ini tuh ini tuh cake strawberry gitu. Ini tuh juga maaf ya, aku ulangi. Ini tuh harum banget, wangi banget. Aku squish nih, squish. Oh. Udah mulai kembali kasal. Dan satu lagi aku punya mangga. Ayo, siapa mau nih? Dikupas ya, kupas dulu. Kupas, kupas. Tuh, udah ku squish. Nah, dia kembali lagi. Tuh. Ini juga wangi, tapi gak sewangi suangi-suangi mangganya. Ini wanginya biasa aja, tapi yang paling wangi itu yang ini, yang cake ini. Enak banget. Dan aku juga punya. Oke. Teman-teman, kemarin tuh aku juga beli hand body ya. Nah, aku beli body butter. Ini dia, aku beli dua. Aku coba ini karena ada apa? Dia juga diskon ya. Dan ini juga untuk kulit kering. Dan kata mbaknya ini juga cocok buat kulit kering. Jadi aku yang pertama ini aku punya Pinita Colada. Ini namanya Pinita Colada. Ya, itu dia. Ini tuh bisa 24 jam moisturizer for normal to dry skin katanya. Jadi dari normal to dry skin itu ini cocok untuk kulit. Dan yang satu lagi ini adalah Virgin Mojito. Nah, ini juga sama ya. Kalau yang ini tuh dia ada mintnya gitu, ada lemonnya gitu, lime, dan ada mint extract from the Caribbean. Itu dia bahasa Inggrisnya ya, tau deh. Terus ada lagi yang with pineapple, and kalau yang ini tuh ternyata dia itu with pineapple and coconut extract from the Caribbean. Caribbean or Caribbean? Caribbean.
Oh itu ada apa? Pineapple itu nanas ya? Nanas sama kelapa. Tuh, itu ada gambarnya ya. Nah, ini dia. Oh, ini bukan itu, Dik. Bukan lemon tapi kayak jeruk, ya, jeruk nipis sama daun mint gitu. Bodoh ya, padahal sudah ada gambarnya nih. Kawan. Coba. Nah, ini kan aku udah mandi. Aduh, kok kenapa aku cium ya? Udah mandi, jadi aku mau pakai ini yang ada minnya itu sebelah kiri dan ini mau dipakai yang sebelah kanan. Sekarang aku mau pakai ini dulu yang untuk sebelah kiri. Coba ya. Harum juga tau nggak nih? Ya warnanya agak kehijau-hijauan gitu. Nih ya, ini tangan aku yang belum aku tangan aku yang masih kering tuh. Dia kering banget, apa itu warnanya agak abu-abu gimana gitu, udah hitam tambah abu-abu tambah kacau. Ini ya, jadi aku mau olesin nih. Ini juga rekomend banget untuk kalian ya, untuk kulit kering dah pokoknya. Ya ampun. Enak nih kayaknya nih. Coba aku pakai sampai ke sini ya, dengkul juga nih. Oh jadi bisa kelihatan deh tuh. Ini udah hitam tambah kering, udah terus dia berubah menjadi abu-abu, gak karuan tuh kayak apa ya, lihat nih perbedaannya kalau udah pakai ini ya. Udah jelek, tambah jelek lagi ya. Oke, sekarang pakai yang sebelah kanan. Kita pakai yang ini. Enyam banget. Enak. Nah, Oke, udah selesai, udah cukup. Udah lembab ya. Yang ini tuh segar min karena dia min ya. Sama jeruk gitu, jadi enak banget semuanya tuh, lihat. Jadi udah beda kan dari yang tadi kan. Aku juga ngerasa udah enak banget tuh, lembab ya. Yang tadi tuh kayaknya kering banget. Aku mau kasih buat kaki aku juga deh. Nah teman-teman, ini sekarang ternyata sudah 20 menit dan aku mau cuci mukanya dulu. Dan ini juga maskernya udah kering dia. Jadi aku sekarang mau ke kamar mandi dulu, aku mau cuci terus aku balik lagi ya. Bentar ya, dah.
udah balik. Ya. Udah cuci mukanya. Jadi kalian kalau misalkan cuci muka juga jangan gitu ya. Kalau pas ngeringin jangan pakai, maksudnya boleh pakai handuk tapi jangan dikasar-kasarin, jangan digitu-gituin ya. Oke. Coba deh lihat kaca. Ya, teman-teman udah selesai nih. Dan ternyata itu benar banget. Seger. Wanginya tuh masih kerasa. Dan ya teman-teman, rekomend banget kalau misalkan ada kalian di antara kalian tuh yang mau coba. Rekomend banget. Ini tuh rambut kayak gimana sih? Jadi kalau kalian mau nyobain masker The Body Shop ini, kalian langsung aja. Tapi bener banget, itu enak banget, seger. Dingin di muka, dingin terus wangi. Aku seneng banget. Kayaknya next aku bakalan coba masker yang sama The Body Shop tapi yang lainnya. Maksudnya yang mungkin yang Himalaya atau yang apa lagi. Pokoknya dia kan ada banyak tuh, kalau nggak salah ada 5 atau 6. Jadi aku mau coba yang dia itu. Coba deh. Nanti next ya aku bakalan gitu lagi. Nah, jadi bagi kalian yang pengen coba silakan aja. Ini tuh rekomend banget, enak banget. Pas aku pakai itu dingin. Ya seperti aku bilang tadi, dan abis aku cuci muka juga segar gitu. Kayak bersih wajahnya aku, terus enak sih. Mungkin kalau misalkan aku pakai teratur, mungkin dia akan mau ngomong apa sih? Gimana sih ngomongnya? Ngomong apa? Tadi itu mau jelasinnya apa sih? Nah ya, maksudnya aku ini, gini teman-teman, maksudnya aku tuh ya pokoknya gitu deh. Bagi kalian yang pengen coba silakan aja. Ini The Body Shop yang British Rose, British Rose. Oke, itu dia. Nih yang ini ada pinknya gitu. Oke teman-teman. Oh ya, satu lagi. Yang ini juga yang aku bilang itu, kalau kalian pengen coba, coba aja. Banyak juga ini apa? Di sana itu banyak juga pilihannya. Jadi kalian bisa pilih dengan sesuai dengan kulit kalian. Kalau aku kering, aku pakai ini. Ya. Ini juga rekomend banget nih. Padahal aku tadi kan cuci muka ya. Nah, tadi kan aku pakai yang body tuh. Pas aku cuci muka kan pastinya kena air tangannya. Ini aja kena air tuh masih lembab gitu ya. Masih lembab dan masih halus gitu. Dan harumnya, harumnya tuh masih nempel. Padahal aku tadi gitu-gitu kan, pas cuci muka, jadi ya masih wanginya tuh. Pokoknya nggak bisa digambarkan guys, nggak bisa. Pokoknya kalian coba aja kalau kalian pengen coba ya. Oke teman-teman, ini dia review kali ini. Dan ya, bagi kalian yang suka silakan di like dan jangan lupa di subscribe kalau kalian berkenan di subscribe. Terus apa, kayak komen di bawah gitu ya, biar rame gitu, nanti biar aku bales, biar ada kerjaan. Oke ya, yaudah deh. Yaudin, itu aja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Nggak tahu video selanjutnya mau ngapain. Nanti aku bakalan upload lagi, mungkin aku nemuin apa gitu, mungkin aku lagi apaan gitu. Oke deh, makasih teman-teman udah nonton. Bye, see you on my next video. Bye-bye teman-teman. Bye-bye.